ni. Jadi dia, saya yang tak tahan bila datang soal 1MDB ni. Saya tanya kepada dia, apa dia 1MDB ni yang beli apa power plant ni buat apa? Dia kata bila naik harga kita jual. Kerjaan terlibat dengan beli syarikat nak penaik harga lepas tu nak jual, itu kan kerjaan-kerjaan. Kerjaan kutip duit melalui cukai, melalui fees itu ini, itulah cara kerjaan. Bukan nak beli syarikat penaik harga lepas tu jual. Tapi dia kata kat saya macam itulah. Saya tak berapa percaya. Dia kata macam tu pasal kalau nak jual, kita kena beli harga yang termurah mungkin. Tapi dia beli dengan harga yang cukup tinggi. Kelang-kelang ni semua dah nak habis dah lesen dia. Kalau tunggu habis lesen tu, you boleh beli RM200-300. Beli. Pasal dia tak ada lesen. Ha, kita boleh ambil. Tapi dia pergi beli dengan harga cukup tinggi. Kata orang TNB, genting punya tu, power plant tu, RM200 saja dia kata. Dia beli RM2.3 bilion. Dia beli dengan anda 8 bilion ringgit. Pasal apa dia beli dengan harga yang mahal? Tentulah susah nak jual esok. Macam mana nak dapat untung? You beli harga yang mahal, nak pergi senarai sekali lagi. Siapa nak beli? Itulah dia cuba nak senarai tak beli. Siapa pun tak nak beli. Jadi saya fikir ini tak kena ni cara dia. Apa itu dia beli tanah kerajaan. Tanah kerajaan ni, kerajaan bukan banyak duit. Tanah ni harta kerajaan. Harta kerajaan, harta kita semualah. Dia beli dengan harga cukup murah. Di TRX tu, dekat situ ada tanah yang dijual dengan harga RM7,000 satu kaki persegi. Dia beli dengan harga RM105. Oh, lepas tu penaik harga. Untunglah, bukan untung. Untung kalau you jual, kalau tak jual tak untung juga. Demikian juga tengah Sungai Besi, beli dengan harga cukup murah. Jadi kerajaan rugi bilion kerana dia beli dengan harga murah ni. Jadi saya fikir apa kerja dia ni buat ni. Lepas tu dia terlibat dengan Jolo ni. Jadi Jolo ni dia baiklah dengan Rosmar, dengan Najib semua. Dia menguruskan satu MDB ni. Semuanya dia bagi arahan itu ini. Siapa ni Jolo ni yang begitu dapat kepercayaan daripada Najib? Lepas itu kita dengar Jolo ni punya cara hidup dia dengan belanja dia. Lepas itu berkawan pula dengan anak tiri Najib semua ni. Saya nampak ini tak kena. Kita tak boleh apa nama pinjam duit RM42 bilion. Kerajaan tak pernah pinjam besar tu. Tapi dia nak pinjam banyak tu, kalau kerajaan dia kacau sikit lah, nak ada prosedur-prosedur apa semua. Dia jadikan ni off budget. Off budget dia buat, dia pinjam, fikir tengoklah kerajaan bagi modal 1 juta. Dia pinjam RM42 bilion. Bermakna 42,000 kali ganda modal. Mana pernah orang pinjam macam tu? Lepas tu cara dia mentadbir wang ni nampak ada yang tak betul. Jadi cerita kononnya pergi simpan duit di Cayman Island. Lepas tu kata pula tak ada, bukan simpan di Cayman Island. Kalau tak simpan di Cayman Island, simpan di mana? Bawa balik daripada mana? Jadi banyak benda yang tak betul yang berlaku di bawah arahan Najib. Maksud dia yang menguasai. Dan saya dapat tahu bahawa kabinet pun tak tahu. Biasanya kalau nak belanja bajet kita kena kemuka bajet kepada kabinet, lepas tu pergi parlimen baru boleh. Ini bukan sikit, 42 bilion pergi pinjam, kabinet pun tak tahu, parlimen pun tak tahu, lepas tu belanja dengan cara yang tak betul,
yang kita tak tahu. Ada dengan Petro Saudi lah, kunun itu ini apa semua. Semua tu tak ada bukti kata apa Petro Saudi ini ada reserve oil pun tak ada. Jadi macam mana dia terlibat dengan yang ni? Saya fikir kerana dia bagi hilang duit kerajaan sekali pasal beli tanah temurah. Yang tu kerajaan rugi 25 bilion ringgit harga tanah tu. Yang keduanya Not in record lah. Dia beli dengan harga murah. 60 berapa ringgit kalau dia beli. Dan lepas tu dia sendiri tak boleh bayar hutang. Tak boleh bayar apa nama interest pun. 2 bilion ringgit interest dia tak boleh bayar. Pasal tak ada cash flow. Tak ada apa macam kilang-kilang apa ni bukan banyak sangat keuntungan dia. Tak sampai 1 bilion pun setahun. Ha. Dia nak kena bayar 2 bilion. Lah ni sebenarnya dah naik tingkat pasal dia semakin lama bila tak bayar jumlah yang hutang dah meningkat. Compounded lah. Jadi saya fikir orang ini tak layak jadi Perdana Menteri. Jadi yang pertamanya apa sebab yang dia pegang Ministry of Finance ni? Saya dulu saya pegang Ministry of Finance sementara nak tunggu ada orang lain. Ada saja Daim ke siapa ke Anwar pun saya tak pegang Ministry of Finance. Dia pegang Ministry of Finance, angkat satu orang lagi kena jadi Second Minister of Finance. Tapi tak ada kerja apa lah, public relation aja. Jadi saya nampak ada unsur penipuan oleh Najib sendiri. Kita tak suka nak kata ukur apa ke, tetapi sebagai Perdana Menteri dia mesti bertanggungjawab. Hilang duit dia bertanggungjawab. Dan duit ni berada di bawah arahan dia. Dia yang manage hilang duit. Sebab itu saya ingat dah tak, saya tak boleh dah. Walaupun orang nak kata saya ni tak boleh bersetuju dengan siapa apapun, tapi saya nampak kalau Najib ni terus sebagai Perdana Menteri, nombor satu kita akan kalah. BN akan kalah. Pasal dulu tanpa skandal Altan Tuya, tanpa skandal 1MDB ni pun dia punya performance tak begitu baik. Tambah dengan yang ini, opposition nanti main isu ini, saya ingat dia tak boleh menang. Dia mesti kalah. Nak kalah bukan banyak, kalau dia hilang 12 kursi saja dia kalah. Pasal dia menang, itu 22 kursi. Jadi, kalau kita dah kalah, yang kalah yang sebenarnya UMNO. Kalau UMNO kalah sekali ini, saya ingat orang Melayu tak ada harapan.